Can I tell the truth? If I was doing this for you, then I have nothing left to prove. Nah, this for me though. I'm just trying to stay alive and take care of my people. And they don't have no award for that. Trophies, trophies. Gambes Mania harus tertunduk lesu melihat tim kesayangannya kalah di tangan SMA Petra 4 Sidoarjo. Dengan ini berarti Rebels harus menunda keinginannya mengulang sejarah kesuksesannya di tahun lalu. Pertandingan tim putri berjalan sangat seru ketika Petra 4 Sidoarjo membuka kuarter pertama dengan berhasil mencetak 6 poin dan membuat shock Rebels dengan ketertinggalan 4 poinnya. Memasuki kuarter kedua, nampaknya kedua tim sama-sama bermain aman dengan pola serangan hanya sekedar umpan-umpan saja tanpa menyelesaikan dengan poin. Kuarter ketiga, permainan Petra 4 Sidoarjo lebih agresif, namun serangan Petra 4 nampaknya cukup mudah dibaca oleh Rebels. Terbukti Rebels mampu memotong laju serangan Petra 4 hingga Petra 4 terapkan strategi shooting untuk menambah pundi-pundi poin dan skor akhir kuarter ketiga ini ditutup dengan 10-6. Dengan selisih poin yang jauh, nampaknya dimanfaatkan oleh Petra 4 Sidoarjo untuk terus meninggalkan rivalnya. Kuarter keempat pun, Petra mendulang kemasan 5 poin hingga skor akhir 15-9. Shit don't come with trophies, ain't no envelopes to open. I just do it cause I'm supposed to live. Puas banget, kecewa dengan mainnya anak-anak hari ini. Anak-anak udah mungkin udah berpikir bakal menang hari ini gampang. Makanya game hari ini gak sesuai dengan harapan saya. Jadi mainnya di bawah performance anak-anak. Game hari ini anak-anak gak fokus banget. Udah ngeremein, datang ke sini udah ngeremein banget. Guyonan di sebelum pertandingan anak-anak. Guyonan, pemanasan kurang. Jadi game hari ini bukan Petra 4 yang sesungguhnya mainnya. Yang pasti banyak evaluasi ya, bakalan diperbaiki, masih ada beberapa waktu sebelum playoff. Jadi kita perbaiki segi defense, offense, komunikasi, mental, masih banyak yang perlu diperbaiki buat playoff.